Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Anak-anak, kita masih belum bisa sekolah karena di luar masih banyak virus. Jangan lupa kalian di rumah masing-masing rajin cuci tangan dan juga jangan keluar jika memang tidak terlalu penting. Dan tidak boleh berkumpul dengan rame-rame atau banyak orang. Nah, anak-anak, sebelum mengerjakan tugas, kalian harus berdoa dulu ya. Nah, tugas hari ini adalah kita akan membuat bendera. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah nanti memakai kertas. Jika tidak ada kertas HVS, kalian boleh menggunakan buku ya, robekan kertas yang dari buku. Kemudian krayon warna merah atau pensil warna boleh. Nah, terus kemudian sama batang lidi ya. Nah, nanti yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian harus menggaris dulu kertasnya ini. Yang sebelum kalian garis, kalian lipat dulu. Dimana lipatannya ini nanti untuk menempel lidinya. Setelah dilipat, lipatnya ke belakang. Kemudian kita warnai bendera yang atasnya warna merah. Tarik garis dulu setengah. Nah, kemudian sudah setengah, kalian warnai semua yang di atasnya menggunakan warna merah ya, sampai penuh. Nah, ingat digaris dulu bawahnya, kemudian warnai yang atasnya menggunakan warna merah. Bendera merah putih, bendera Indonesia itu ada dua warna, ada warna merah dan ada warna putih. Warnai. Nah, warna merah pada bendera merah putih itu artinya adalah berani. Dan warna putih pada bendera merah putih artinya suci. Ya, warna merah artinya berani dan warna putih artinya suci. Nah, sudah mau selesai. Warnai, nanti anak-anak warnai sampai penuh. Seperti ini. Sampai penuh semuanya. Yang atas saja ya, yang bawahnya tetap warna putih. Pelan-pelan. Warnai yang rapi dan tidak meninggalkan bekas putih. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang atasnya. Oke, sampai penuh ya putihnya. Nah, nanti anak-anak mewarnainya yang lebih rapi ya dari dulu. Kemudian setelah itu, selanjutnya siapkan lem. Nah, anak-anak, kertas yang tadi yang lipatannya ini kita balik, ini kalian lem ya, yang dilipat tadi dilem. Gunanya adalah lipatan ini akan kita pakai untuk melipat lidi. Setelah itu, ambil lidinya, batang lidinya, kita taruh. Jangan terbalik ya, yang merah di atas. Nah, lidinya kita taruh. Kemudian, kita gulung. Kita gulung-gulung kertas dan lidinya tersebut ya. Seperti ini ya. Kita gulung-gulung sampai benderanya bisa berkibar. Nah, hasilnya jadi seperti ini benderanya. Bisa kan? Gampang kan? Selamat mengerjakan anak-anak.